Iya friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Di sini unboxing Oppo A95 ya. Ini di sini kita unboxing di depan usernya yang membeli HP ini. Nah, di kesempatan kali ini pas kebetulan saya lagi ngasir. Nah, ini pas kebetulan juga orangnya atau user itu beli HP Oppo A95. Jadi saya tawarkan terus kita unboxing. Oke, di sini bisa kita buka untuk kotaknya. Saya lihat nanti udah dapat bonus ini juga softcase yang bawaan pabriknya. Belakangnya seperti saya bilang, detailnya glossy, enak dipegang. Untuk lengkungan di sini juga lembut ya, pas itu. Kamera udah bukan di tengah lagi, udah di sini. Nah, itu perbedaan cas dengan yang biasa, itu biasa di kepala. Dan ini kan 33 watt, jadi lebih besar. Dia lebih cepat loh. Kabelnya udah beda dari yang lain, ini udah type C model yang besar. Yang biasa sekarang itu kan yang mikro yang biasa itu. Oke. Kita setting. Nah, ini bisa kita cari untuk bahasa Indonesia. Oh, negara ya, nanti wilayah juga Indonesia. Selanjutnya terus kita untuk pesan ini kita centang aja. Untuk sandinya mau sekalian dibuatkan atau enggak pakai sandi dulu? Atau mau dibuatkan pakai pola atau pakai angka, tanggal lahir juga bisa. Biar tanpa pola aja ya, tanpa sandi. Untuk kartu SIM mau sekalian bang? Atau udah ada bisa kita masukkan sini. Pakai yang ada ya, yang udah aktif. Pakai Telkomsel atau Indosat yang Telkomsel ya. Di sini untuk akun Google-nya pakai atas nama Felicia. Oke. Boleh nama panjangnya kan? Ini Felicia apa? Gitu. Oh nama panjang. Ini kita. Udah gitu.
besar. Luasan 9 untuk WA, Facebook itu langsung didaftar ke Bang? Atau nanti Abang sendiri aja yang daftar gitu? Kita downloadkan aplikasinya aja ya. Untuk WA itu klaim garansinya di aplikasi. Kartunya boleh dipilih yang mana nomornya. Ini udah aktif Bang, nggak perlu registrasi aja. Tinggal pasang, pakai, isi paket, udah bisa. Ini kartunya yang satu langsung yang ini. Bukan Bang, dia di luar ini. Iya, karena kan terpisah, nggak di dalam. Ada ya? Masih. Nanti Abang masukkan aja ke sini ya. Untuk boleh tanya Abangnya mau pakai sendiri kah Bang atau buat anak HP-nya ini Bang, sekolah gitu ya. Lebih mantap sih ini RAM 8 kan, ini bisa pemakaian nyampe lulus sekolah gitu. Kita kurang tambahan pandang pengguna pengajuan kita segarang sih tidak kartu. Nah di sini nggak perlu menggunakan SIM ya, jadi untuk pengaktifan kartu garansi udah bisa tanpa seperti biasanya kan harus menggunakan kartu ini. Jadi bisa dicek. Kita pasang garis lagi. Untuk anti goresnya ini ada dua panjang, ada dua tipe, model kebelah dan untuk anti gores yang plastik kita biarkan aja nih, masih baru nggak perlu berita. Untuk garansinya ada 1 tahun garansi resmi. Untuk garansi mesin perangkat lunak. Ini kaca nih. Kalau misalnya kena benturan dia yang pecah. Di layarnya enggak. Oh lupa sandi juga bisa digaransikan oh. Selama HP-nya masih hidup. Jadi sepanjang umur dia gitu. Enggak ada batasan. Kalau misalnya kalau mesinnya mati atau tanpa kendala jatuh atau masuk air itu bisa.
itu sama kena masuk air itu enggak bisa digaransikan, tapi bisa diservis. Ini untuk angin di bagian apa sisi-sisi ini nggak masalah kan ya? Karena HP-nya kan lengkungan gitu, jadi dia nggak bisa rapat. Tapi nggak masalah, cuma untuk pelindung aja gitu. Ini udah mentok, saya paskan di kamera. Kalau saya geser lagi itu ketutup ya. Untuk ininya mau di langsung dipegang atau masuk ke kotak lagi? HP-nya masuk ke kotak lagi ya? Iya, sudah semua. Kita matikan aja HP-nya. Tapi diubah kan dia bisa pandai lah ternyata. Udah kelas berapa om? Sampai bodok. Kelas itu dulu. Alumni sana. Di sana kan nyampe kelas 7, sekarang kelas berapa ya, sampai berapa kelas gitu. Misalnya kelas 7 tuh nyampe dulu nyampe F, sekarang sampai G kayaknya. Dulu saya pas lulus kelas 9 tuh kan ditambah lagi kelasnya karena banyak yang masuk kan. Kalau sekarang corona sepindah orang yang daftar kurang ya, dulu sampahnya aja sebenarnya. Udah bisa pakai masih kita coba bisa nanti udah itu udah nanti tinggal diambil dari video clip ini caranya. Ini dulu kita tinggal kita panggung
tegangnya jangkal. Nah, kan dong? Ini lampu cas yang ini ke sini. Iya. Kalau yang ini enggak cas om, yang model yang kayak yang iya betul yang itu. Dia kalau listrik padam, yang kecil. Nah, ada yang kecil. Ada yang kecil. Ada 30 kan? Totalnya semua 3.824.000. Sorry. Biar aja kak saya ambil nanti. Lampu sekalian. Nanti nota ininya boleh disimpan ya bang. Simpan di dalam kotak tadi. Nah. Udah di. Ah si abang simpan dalam. Ah betul. Lampunya om mau sekali 130. Kartu enggak jadi. Enggak ada. Enggak ada. Kan enggak jadi garansi. Nah, ini untuk panel yang hidupkan om ya. Ini boleh saya tempatkan. Nanti kan dia kalau dipasang di itu terminal lampu itu dia ngecas otomatis. Jadi kalau misalnya padam listrik kita ambil aja lampunya terus pasang di kepalanya terus kita pencet ini nah hidup. Ini karena dayanya kan enggak penuh jadi agak kurang terang. Udah lama dipasang tuh terang deh. Semuanya